Oke, selamat pagi ya. Ketemu di hari ini nanti jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti kita ketemu di mata kuliah pemrograman web server 1 ya. Oke, langsung saja di cek yang hadir untuk jam kedua siapa aja ini. Oke, yang sudah hadir. Masa di masa. Ya, selamat pagi. Oke. Langsung saja ya masuk di sini untuk di kuliahnya yang enggak terlalu lama langsung ya kemarin sudah masuk di sini berapa ini ya oke Sabila saya maaf belum nonton video sudah ini nanyanya Sabila ya oke yang lainnya saya enggak tahu belum ngirim ini. Oke, saya sebentar. Sambil ngecek dulu ya, bentar ya. Oh iya, ini fosi perikmahnya sudah ini ternyata. Lagi kembali udah hadir di HP kedua ya kemarin sampai sini ya ya kemarin sampai latihan ya oke kemarin sampai latihan dihitung luas. Ada di sini Mas Adi Firmansyah, setting ulang di sini ya. Di Firmansyah, kemudian di tab pertama, kemudian ada satu lagi ini, Gilang Muhammad Erik, Gilang Muhammad Erik yang kemudian cuma berempat ya. Langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama. Oke. Di pause aja ini. Ya, langsung di materi yang kedua, operator aritmatika. Oke, saya buka dulu untuk browsernya ya. Tak simpan dulu biar tidak menu-menuinnya. Ini di localhost. Dan PHPK. Oke. Nah, kemarin sudah masuk ke fungsi string ya, sekarang kita masuk ke operator aritmatika. Jadi kebetulan kita tiga pemrograman itu sudah ada di yang bagian standar semua ya. Kebetulan pas tiga-tiganya sama-sama saya yang ngajar. Jadi saya akan jelaskan semua tipe datanya. Operator-operator perbandingannya. Jadi operator ini membuat apa sih operator-operator yang saja kemarin kan sudah saya pernah bahas di VBNet sudah operator-operatornya apa saja. Kemudian di Delphi sudah kok Delphi di ini VBNet, PHP sama di PBO NetBean ya. Nah, kemudian bahwa saya perlu membenarkan di sini ya. Apa yang perlu diperhatikan dalam membuat satu variabel kemarin oke, sambil saya buka dulu ya sama itu nah
Oke, sudah di sini di C2 ya. Ini mengenal variabel. C2 ya. C2. Oke, ini tak bikinkan seperti ini biar kita bisa latihan sendiri ya. Job C2 latihan. Nah, ini. Oke, job C2 latihan. Nah, seperti ini. Kemarin kita sudah latihan pakai ini, tapi beberapa sudah menggunakan form, terserah bebas ya, saya tidak membatasi mau pakai form mau pakai apa aja bebas, yang penting hadir untuk mengumumkan tugasnya. Oke, ada Muhammad, oh sudah Muhammad Ibrahim ya, Mbak Sabila, Mama Sivan Hanan. Sabila kemarin sudah ya videonya ya, sudah bisa ya, saya kirim ulang. Ivan Hanan mana tadi? Oh ini Ivan Hanan. Sabila. Oke, sudah hadir di sini 6 orang, saya juga hadir di HP, berarti totalnya 7 orang ya. Saya akan selalu pantau berapa orang yang aktif di sini. Langsung saya kembali lagi. Kemarin operator-operator perbandingan ya. Di sini kalau kita lihat ada operator perbandingan yang membedakan identik dengan ketol. Kalau saya bilang ini lebih dengan PPO ya, karena bahasa-bahasa pemrograman sama. Contoh A sama dengan B, berarti hanya benar jika benar A adalah B. A identik B, berarti jika A sama dengan B dan keduanya memiliki tipe yang sama. Jadi nggak bisa membandingkan antara mana yang variabelnya double atau integer seperti itu ya. A tidak sama dengan B ya, dan A tidak sama dengan B ada dua simbol. Saya lebih sering menggunakan simbol yang ini karena paling dekat tombolnya adalah dengan simbol yang kurung siku ini ya, buka tutup ini ya, artinya sama ini ya, tidak identik, not sama dengan ya, sama aja ya. Kalau saya menurut saya lebih simpel bagian yang menurut saya tombol-tombolnya lebih berdekatan seperti itu. Nah, atau A kurang dari sama dengan B, A lebih besar sama dengan B, lebih kecil sama dengan A. Nah, pertanyaan seperti ini, operator logika ya. Kalau saya ada nilai di sini ya, ini ada angka ini, kalian bisa lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pertanyaannya ya. Di mana ya? Yang pertama ini bilangan yang dari 4. Oke. Apa sih jawabannya? Coba dijawab ya. Oke, saya akan menguji di sini ya, apakah sama pemikirannya sama. Nomor 3 itu ada gambaran bahwa bilangan yang lebih dari 4. Apa saja dari situ? Nomor 1 tadi ada 1 di gambar yang 10. Di baris ketiga ada pertanyaan bilangan yang lebih dari 4. Apa itu? Mas Gilang, jawabannya 5, 6, 7, 8, 10. Yang lainnya?
Oke, saya tampung semua jawabannya dulu. Oke ya, semua jadi paham ya. Kalau ada satu bilangan yang oke, makasih jawabannya ya. Kalau ada satu bilangan yang hanya membedakan lebih dari bilangan seperti ini, ya, artinya kalau kita baca bilangannya lebih dari 4, berarti 4 tidak ikut. Berarti kata-kata sama dengan itu adalah menandakan ikut atau tidak apa yang dicari dalam filter, ya. Kalau saya menyebutkan cari dari tanggal 5 sampai tanggal 10, berarti itu sudah dapat dikatakan bahwa tanggal 5 itu juga ikut. Kecuali saya mau mengatakan cari data yang lebih dari tanggal 5, ya kan? Kalau hanya dari saja, pasti itu sama dengan pasti ikut. Cari bilangan yang lebih dari sama dengan 5 sampai 10, berarti 5 adalah ikut sampai dengan 10. Kalau hanya 5 sampai 10, bilangannya yang ada berapa saja, berarti ya 6. Ya, kalau hanya bilangnya, cari bilangan yang lebih dari 4, ya 5 sampai 10. Cari bilangan yang lebih dari sama dengan 4, 4 juga ikut. Cari bilangan antara 5 sampai 10. Berarti ya 6, 7, 8, 9. Kalau cari bilangan antara sama dengan 5 sampai 10, ini juga ikut. Jadi perhatikan beberapa logikalnya. Nah, aplikasi itu sifatnya logik. Kalau tidak terpenuhi berarti ya tidak muncul. Ya, enggak seperti kita lah. Kasih sidik, bolehlah diikutkan, boleh. Tapi logikanya pemrograman lain, ya. Oke, di sini Mas, siapa ini? Mas Dita Pratama ini tidak selalu aktif, ya. Oke, ya. Kemudian ada lagi beberapa yang saya akan sampaikan bahwa setiap bilangan, ya, atau setiap dari operator perbandingan, biasanya akan digunakan dalam menentukan beberapa pengujian. Contoh saya mengatakan bahwa saya akan menampilkan data kalau datanya itu ada. Berarti kan jika data tidak sama dengan 0, berarti kan datanya ada. Kalau nggak ada datanya kan 0, seperti itu. Bukan 0 ya. Ya bedakan antara 0 dan 0. Kalau 0 itu nggak ada nilainya sama sekali, tapi kalau 0 ya ada angkanya, ya angka 0 itu ya. Bedakan antara 0 dengan 0 ya. Oke. Nah, dari situ ada juga namanya operator logical. A, N, OR, XOR, ya. Exclusive OR ya. Exclusive kebalikannya ya juga ada. Masih ingat ini? Ya, tabel-tabel di sini ya. Masih ingat syaratnya OR, AND, XOR? Masih ingat perbedaannya? Oke, coba kalau ada yang masih ingat, dikatakan ya. Ya, semua tabelnya. Lupa Mas Gilang. Oke, yang lain. Karena kita ini lagi nggak di dalam kelas, saya nggak bisa nuliskan lebih enak, menggambarkan lebih enak. Ya, logika AND, OR, XOR saya akan tentukan di sini contohnya ya. Minta kasih contoh gambarannya ini bagian baru ya. Kelihatan ya di layar ya pastinya ya. Di sini ada logical ya. Logika 1, 2, 3, 4. Nah, ini gini aja wis, biar enak. Kemudian ada logikanya
1, 2, dia adalah AND OR XOR. Ya. Logical 1, logical 2, ini ya, ada logika 1, logika 2, di sini ada angkanya. Nah, seperti ini. Nah, kita gambarkan di sini ya, logikanya ya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat jelas di layar ya. Jelas ya. Nah, jelas di layarnya ya. Coba silahkan sebelum kalau belum jelas, nanti tidak ketinggalan ya. Oke. Saya harap masih dengan respon ya, seperti tadi yang respon ya dapat nilai poin, yang respon bisa jawab juga poinnya naik, hanya tidak hadir kita kembali ke 0,3. Ya, saya ada peringatan untuk Mas apa ini? Jadi Adi. Kok Adi siapa namanya? Dita Pratama ya, itu jarang aktif gitu ya. Silahkan untuk ikut aktif ya. Saya akan gambarkan seperti ini. Ya, ada penggambaran seperti ini. Yang simpel-simpel aja. Saya akan sedikit. Gini, ada logika ya. Ada. Nah, ada, jangan-jangan ya. Gini, ganteng itu true, ya. Kemudian kaya itu true. Oh, inilah, cantik lah. Jangan ganteng, ganteng itu relatif ya. Cantik itu paten ya, seperti itu ya. Nah, berarti kebalikannya, ya, true or false. Kalau cantik itu true, kaya itu true, kebalikannya berarti adalah jelek itu adalah false. Nah, kemudian ada kebalikan dari kaya, berarti gini aja lah, sederhana. Ya, itu adalah false. Ada logika seperti ini ya. Saya gambarkan sedikit ya. Saya tidak menyinggung apa-apa, tapi saya akan pikir sedikit. Ini contoh ini. Contoh ada ya. Ini contohnya ya. Contohnya ada seorang Mas Joko ya. Mas Joko cari jodoh. Nah ini. Mas Joko, jangan Mas Joko lah, Mas Agus tuh lah. Saya sendiri aja ya. Mas Agus cari jodoh. Nah, saya akan sedikit gambarkan di sini. Nih. Ada beberapa logika pilihan ya. Kalau masih ingat itu adalah 1 2 3 4 berarti juga ada kemungkinan 4 gabungan yang tidak boleh kembar. Ya. Tolong diperhatikan di sini ya. Oke. Datang inilah. Ini ada Mbak 1, Mbak-mbak ya. Mbak-mbak 1 nih ya. Mbak-mbak 1 2 3 4. Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Kalau logikanya ya, saya akan gambarkan di sini. N itu adalah orang yang perfect, sionis. Or itu terima wong yang trimona. Ya, ini perfect sionis ya. Or itu trimonan. Ya. Eksklusif itu orang yang eksklusif lah pokoknya. Gitu ya. Ini saya akan sedikit gambarkan di sini ya. Nah, ada mbak-mbak pertama datang ini. Yang pertama itu adalah orangnya cantik ya. Kalau cantik nilainya apa tadi? Coba di sini L1 saya akan sebutkan ya. Kalau cantik berarti adalah true ya. Kita ketik C aja ya, cantik dan kaya ya.
Berarti benar atau benar? Benar atau salah, ya. Nilainya apa di sini nantinya? Maka nilainya adalah true. Di sini kaya adalah true. Nah, jangan gabungkan di sini. Kita lihat di tabelnya ini ya. Saya nggak usah gambarkan di sini, saya akan gambarkan di sini. Kira-kira hilang. Orang yang perfeksionis mau nggak? Kalau Mas Agus ini adalah seorang yang perfeksionis. Ada mbak-mbak satu datang nih. Sudah cantik, kaya lagi. Kira-kira jawabannya ini mau atau enggak? Yang N dulu sama OR nih ya. Jangan jawab yang S OR ini nanti aja. Menurutmu, yang N apa? N apa? Kemudian OR apa? Ya. Ya pastinya kalau ya. Kalau ya saya akan terima kasih nih jawabannya. Oke, oke ya. Kalau saya, ya ini ya, orangnya perfeksionis ya. Face cantik, kaya lagi ya. Kayak sopo di sini. Sebab Sabila lah ya. Ya sama sih maunya lah ya, mau. Ya, berarti nilainya adalah true. Ini kurang lebar nih. Kalau logical or, ya ini orang yang trimonan. Ini ya, saya akan jelaskan sedikit. Makanya orang yang perfeksionis dengan orang yang trimonan itu beda. Ya. Kalau saya ada logical yang pertama, cantik itu true, kaya itu true, jelek itu false, dan itu false. Saya akan sedikit gambarkan di sini supaya kalian lebih mengingat. Cantik, kaya, nilainya true dan true. Maka untuk orang yang perfeksionis adalah true. Ya harus mau, maunya saya perfeksionis berarti harus cantik dan kaya. Kalau trimonan berarti mau atau enggak? Ya. Or true. Ya, mau true. Oke. Nanti bahasa bila untuk yang SR-nya nanti ya. SR sih nanti ya, nanti dulu ya. Oke, kita masuk ke Mbak-mbak cantik nomor 2. Kandidatnya nih. Oke. Kalau tadi orang yang sudah Mbak-mbak satu ini benar, benar, true dan true, maka orang yang perfeksionis pun mau, orang yang trimonan mau. Oke, datanglah mbak-mbak nomor 2. Ini, mbak-mbaknya adalah cantik. Berarti apa? True. Tapi dia adalah sederhana. Apa di sini? False. Gimana jawabannya? Ya, untuk yang N jawab aja, Mas. Untuk yang N aja, oke, enggak apa-apa, Mbak Sebila. Nanti jawab aja. Jawabannya adalah N, jawabannya apa? Kemudian yang OR, jawabannya apa? Ya, ini Mas siapa lagi? Muhammad Erik, ya sudah jawab. N false or true? Dita N true, N false true. Oke. Kita akan jawab bareng-bareng ya. Logical aja. Orang yang perfeksionis ya, sebut saja sudah perfeksionis berarti tidak mau ada kekurangan sedikit pun. Semuanya harus dipenuhi, ya kan? Berarti kalau yang sudah cantik tapi sederhana, ora sugih ngono. Wong lha iki nek wong yang perfeksionis ya mau gitu kan. Mah ya atau enggak ya, jawabannya adalah false. Kalau orang yang or ya dia akan remonan, elah ya wis sing penting ayu sederhana rapopo, ya wis rapopo lah gelem gitu ya. Dia logikanya adalah mau true ya. Dua logical ini. Nah ini datang mbak-mbak yang ketiga, anda boleh milih dulu ini. Masih datang lagi jodoh ketiga ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Kalau ada tiga ya. Ini ada lagi, ada dua. Ada dua cewek lagi ya. Yang datang. Waduh. Elek sih boleh gitu kan. Jelek. Jelek ya. Berarti nilainya apa? False ya. Kemudian ada. Tapi sugih. Kaya. True. Oke.
Kira-kira piye? Ana sapa sing jawab, ya? Mas sapa, Mas Dita atau Mas Gilang? Dikasih cewek iki. Jawabannya gimana? Bahasa bila and false or true. Oke. Okay. Oke. Okay. Mas Adi, oke. Okay. Nah, jawabannya seperti ini nih. Ya, oke, contoh saja lah. Mas Sopo, oke, Mas Adi atau Mas Ivan ya. Waduh. Terus kadung elek, tapi kok neng sugih gitu kan ya. Ngomong perfeksionis, yo tetap mau gitu kan. Artinya dia enggak mau. Maunya harus yang sempurna, perfeksionis kok. Tapi orang sederhana ya wis gelem-gelem wae. Elek rak popo sing meneh sugih dandani dempuli yang gitu bisa. Gitu kan? Berarti masih mau. Gitu kan? Gelem lah sing penting sing ono sing bener gitu kan. Sing ono sing bener gitu loh ya. Wong trimonan iki alah sing penting sih bener ora popo kan gitu kan. Ya kan? Nah, itulah contohnya seperti itu. Nah, masuk ke kandidat 4 ya. Kira-kira gimana? Pada mau? Ya, apa pada mau? Ya. Oke, dibalik karo Mbak Sabila coba nek ana Mbak Sabila gitu kan, ana cowok wis ora ganteng, ora sugih, welek kabeh ngono. Kira-kira piye? Orang yang perfeksionis gimana? Orang yang trimonan gimana? Oke. Mbak Sabila gimana? Karena ana cowok kaya ngono piye? Nyedeki Mbak Sabila gitu kan. Wis wonge amburadul ora genah ngono kae wong wis. Budukan terus jur ora kerja, kluntang-kluntung. Kira-kira gelem apa ora? Wong perfeksionis gimana, wis wong trimonan gimana gitu kan. Coba dijawab kira-kira. 4. Ya, ini jawabannya adalah orang yang sudah kok kayak jelek tapi ya wis biasa wae ora ana niat-niate urip gitu kan ya. Wis sepenting mangan, sepenting ngopo gitu. Gimana kira-kira jawabannya? Yang apa dulu? Yang lengkap toh? N apa or apa diketikkan. Oke, jawabannya berarti ya moh kabeh. Ya. Moh kabeh gitu kan. Kalau XR ya, dia hanya mencari yang kembar aja. Mau-mau ya seperti ini. Nek elek-elek kabeh, nek bener-bener kabeh, moh nek setengah-setengah gitu kan. Berarti ini adalah enggak beres ini. Nah, berarti logikanya adalah XR benar jika salah dan salah satunya adalah benar. Ya. Sorry. Benar jika salah satu dari A dan B benar. Kebalik ya. Ini ya. Mau-mau. Ini enggak. Berarti. Moh kabeh nek. Pokoknya mati nanya. Eksklusif ini. Suge tor ayu malah moh. Elek tor malesan ya omoh. Intinya. Salah satu aja dia mau. Seperti itu. Dia eksklusif. Seperti itu. Dah. Nah. Maka di sini juga ada logika-logika yang lain. Paling logika yang paling digunakan adalah untuk yang logika benar dan salah. Nah, selanjutnya adalah operator aritmatika, pengurangan, dan lain-lain. Ini persis seperti apanya operator, maka kalau Anda mengingat operasi mantika, ya, A
B, maka jumlahnya adalah A dan B. A min B pengurangan A dan B. Ya, logika kemarin ingat ya, kalau mau pakai dengan backslash ya. Nah, contoh di sini. Ini ada satu logical di sini ya. Nih, mengenal fungsi string. Jawabannya seperti apa? Benar, salah. Kita lihat di sini. Nah, echo BR. Saya akan nambahkan sini. A adalah 100, B 50. Ya. Echo backslash dollar A. Ya, masih ingat fungsi backslash kemarin apa? Ya. Atau backslash ya. Oke, masih ingat fungsi backslash itu apa? Backslash untuk apa? Oke, jawab aja. Oke, untuk pengembagian, oke Mas Dita ini masih salah ya, Mas Gilang mengembalikan nilai, ya fungsinya untuk mengembalikan nilai value variabel A-nya ini, ya kalau kalian nulis dengan A seperti itu maka akan kembali kan hasilnya adalah A seperti ini. Nah, A 100, BR B 50, BR 2 kali, hasil A kali B. Ada kemarin saya menentukan cara penulisan ya. Sudah saya bahas di awal adalah titik. Kalau petiknya 2, ya teman di sini petiknya 2. Kalau petiknya 1, berarti sini petiknya 1. Kan gitu kan ya. A kali B atau dengan tambah dollar variable tambah seperti ini. A plus B dengan satu variabel ya. Cara penulisan kedua. Kemudian hasilnya akan sama seperti ini. Ingat nih cara penulisan yang enak ya. Apakah logikalnya? Apakah A kurang dari B ya? If. Ya ini ada fungsi logikalnya ya. Ada fungsi if-nya juga. Di sini sudah tak jelaskan if besok di pertemuan minggu depan. Tapi tak jelaskan sedikit ya. Ini logikalnya aja. Apakah A kurang dari B? Jika iya maka benar. Jika salah tulis salah. Ya kan? Apakah A sama dengan B? Jika benar, tulis benar. Jika salah, tulis salah. Kan gitu kan? Nah, ini sama seperti itu. BR tampilannya seperti ini. Silahkan kalian kerjakan ini sendiri. Ya, saya nggak menilai. Ya, tapi saya akan langsung menguji seperti itu ya. Dan saya ingin mengujinya dengan satu cara dan harus diselesaikan dengan cara itu ya. Nggak sekarang, tapi nanti. Ya, saya akan gabungkan semuanya. Oke. Oke. Untuk latihan dikerjakan ya. VB dan PHP ini dikerjakan ya. Saya enggak nilai ya, saya enggak nilai tapi hanya ngecek. Minggu depan ya. Sudah jalan belum? Artinya kalau jalan ya saya syukurkan, kalau enggak jalan ya kalau error silakan ditanyakan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi ya, nanti saya serahkan minggu depan. Saya mau ngeceknya hanya lewat GC.
sudah jadi atau belum, sudah dikerjakan atau belum, ya. Kemudian waktu ujian waktunya hanya 30 menit, ya. Saya nggak kasih ujian banyak-banyak kok. Tapi dengan cara yang seperti ini, dengan cara penulisan sudah latihan, harapannya bisa mengerjakan ujian dengan cepat dan benar seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Dikerjakan sendiri. Ya, nggak usah blog online. Minggu depan, saya cek ya. Oke, selamat siang. Terima kasih ya. Ya, oke, okay ya.